ancaman bencana besar sedang mengintip dari bawah tanah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa megatrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Minggu 11 Agustus 2024. Terdapat dua zona megatrust yang berpotensi menyebabkan gempa besar, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seberapa besar gempa yang dapat terjadi dan bagaimana mitigasi yang telah dilakukan? Sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan gempa megatrust dan zona megatrust. Daryono menjelaskan gempa megatrust merupakan gempa yang berpusat di bidang kontak antar lempeng dengan kedalaman kurang dari 45 hingga 50 km. Selain itu, subduksi atau bertumbuk antar lempengnya juga masih landai dan belum menukik. Dengan kata lain, gempa megatrust adalah gempa dengan kekuatan sangat besar yang terjadi di zona subduksi, atau wilayah di mana lempeng tektonik bumi ada di bawah lempeng lainnya. Sementara secara etimologis, mega berarti besar, sementara trust berarti dorongan. Adapun yang dimaksud dengan dorongan di sini maksudnya gerak sesar naik yang dapat menimbulkan gempa dan tsunami. Gempa megatrust disebut sebagai gempa bumi terbesar di dunia karena bisa mencapai kekuatan lebih dari magnitudo 9. Contohnya seperti gempa bumi di Chile pada tahun 1960 yang mencapai magnitudo 9,5 atau di Alaska pada 1964 yang mencapai magnitudo 9,2. Frekuensi terjadinya gempa megatrust sangat tergantung masing-masing zona subduksi. Lalu gimana caranya kita tahu kalau akan ada gempa megatrust? Nah, ada sejumlah tanda-tanda nih yang bisa kita cermati. Pertama, wilayah luar pantai akan tenggelam secara tiba-tiba dan membunuh vegetasi yang ada di sana. Gempa ini juga akan menyebabkan longsor di bawah permukaan air, dari landas kontinen ke laut dalam. Endapan longsor ini dapat diidentifikasi dari sampel inti yang diambil dari dasar laut. Karena gempa megatrust dapat sangat besar, gempa ini berpotensi menyebabkan tsunami. Namun, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Soalnya adanya tsunami dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni besarnya gempa, titik pusat yang dangkal, dan gerak sesar naik. Sementara zona megatrust adalah zona subduksi, alias zona pertemuan dua lempeng benua. Nah, sebenarnya di Indonesia tidak hanya punya dua zona megatrust aja. Indonesia dikepung oleh 16 zona megatrust yang tersebar di sejumlah titik, mulai dari Aceh Andaman hingga subduksi lempeng laut Filipina. Namun kita akan ambil dua zona saja yang paling rawan terjadi gempa besar, yakni Mentawai Siberut dan Selat Sunda Banten. Zona megatrust Mentawai Siberut merupakan zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona megatrust ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah lempeng Eurasia. Adapun proses tumbukan ini bukanlah hal baru, melainkan sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat rangkaian pulau-pulau indah di Indonesia terbentuk. Adanya pergerakan ini dapat memicu aktivitas kegempaan pada segmen megatrust atau patan raksasa Mentawai Siberut yang perlu diwaspadai. Bahkan, rentetan gempa kecil dikhawatirkan juga dapat menggerakkan gempa bumi sesar di segmen megatrust Mentawai Siberut yang sudah terkunci selama ratusan tahun. Adapun gempa megatrust di wilayah Sumatera pernah menyebabkan gempa magnitudo 8,5 di Nias tahun 1994 di Lampung Bengkulu tahun 2000 dengan kekuatan magnitudo 7,3, kemudian magnitudo 9,3 di Aceh tahun 2004 dan magnitudo 8,7 di Bengkulu. Dari pihak BMKG memperkirakan megatrust Mentawai Siberut berpotensi mengguncang wilayah Sumatera dengan kekuatan magnitudo 8,9.
Sementara potensi gempa besar di Selat Sunda sejak lama ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan potensinya dapat memicu tsunami di selatan Pulau Jawa juga sempat viral. Menurut perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BRIN, Wijo Kongko, megatras Selat Sunda berpotensi menyebabkan gempa besar berkekuatan magnitudo 8,7. Kekuatan gempa itu bisa lepas bersamaan dengan segmentasi di atasnya, yakni megatras Enggano, dan di sebelah timurnya, yakni megatras Jawa Barat hingga Tengah. Ia menambahkan ada kemungkinan gempa akibat megatras Selat Sunda memicu tsunami yang lebih tinggi dibandingkan gempa berkekuatan magnitudo 9,4 yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Diketahui lokasi zona tumbukan ini berada di bawah laut Selat Sunda. Megatras Selat Sunda merupakan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menghujam masuk ke bawah Pulau Jawa. Zona ini disebut dapat memicu gempa besar dan tsunami. Lantaran lempeng ini terus bergerak menghujam dengan laju 60 hingga 70 mm per tahun. Adanya gempa akibat pergerakan lempeng ini kerap dirasakan di Jakarta dan sekitarnya karena hanya berjarak 170 km dari pusat megatras Selat Sunda. Gempa kuat dan merusak yang berpusat di zona megatras Selat Sunda ini tercatat telah terjadi beberapa kali, bahkan tak sedikit yang menyebabkan tsunami. Negara Indonesia terkenal dengan ancaman bencana alam yang sangat banyak dan beragam. Misalnya letak Indonesia yang berada di Ring of Fire alias cincin api membuat kita harus senantiasa waspada dengan ancaman gunung meletus. Ditambah dengan posisi Indonesia yang dikepung zona megatras, membuat gempa besar tinggal menunggu waktu saja kapan akan terjadi. Maka upaya mitigasi menjadi wajib dan tak dapat ditawar-tawar. Nah, terkait potensi terjadinya megatras, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa bumi, serta peringatan dini tsunami yang cepat dan akurat. Upaya lainnya adalah memberi edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, dan upaya pencegahan lainnya.